Jelang pelaksanaan Natal dan Tahun Baru, Kapolsek Kelapa Gading bersama tiga pilar melaksanakan pengecekan di sejumlah gereja-gereja yang ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Rango Siregar mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengecek kesiapan keamanan perayaan Natal tahun 2020, termasuk penerapan protokol kesehatan oleh masing-masing gereja. Jarudin Panjaitan, Pendeta Gereja HKBP Kelapa Gading, tidak lupa mengucapkan apresiasi terhadap kunjungan Kapolsek Kelapa Gading bersama tiga pilar. Selamat siang, rekan-rekan, kami dari Setia Kecamatan Kelapa Gading dengan Pak Camat, kemudian Pak Ren Ramil melakukan pengecekan terhadap lokasi rencana gereja yang akan melakukan kegiatan tatap muka, ibadah tatap muka, di mana kami bermaksud dan memiliki tujuan untuk mengecek bagaimana kesiapan pengamanan dalam rangka perayaan Natal tahun 2020, termasuk pelaksanaan ataupun protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh masing-masing gereja. Terima kasih, saya Pendeta Jarudin Panjaitan dari HKBP Immanuel Kelapa Gading. Sangat menyambut baik sekali atas kunjungan daripada Bapak Kapolsek dan Ramil dan juga Camat yang boleh hadir dalam rangka persiapan ibadah Natal kita hari ini, untuk melihat bagaimana kesiapan kita di masa COVID-19 ini. Kami sangat sungguh luar biasa atas kunjungan beliau. Kami berdoa supaya negara ini boleh secepatnya lepas daripada COVID-19. Dari Jakarta, Yanti dan Sidik melaporkan.